Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muntama. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Hai sobat-sobatku semua yang baik hati, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di videoku kali ini sobat-sobatku, aku mau oseng tempe dan buncis ya sobat-sobatku. Ini tempenya aku potong segini-segini ya, mau aku goreng. Dan ini buncisnya aku potong serong. Dan ini bumbunya ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, ada satu butir tomat. Udah aku potong-potong begini ya sobat-sobatku, biar cepat nggak kepanjangan. Dan ini ada bumbu uleknya. Ini ada garam, merica, dan kemiri sobat-sobatku. Nanti penyedapnya dikasih di atas wajannya sobat-sobatku. Ayo sahabat-sahabatku, sekarang mau aku goreng tempe dulu ya sahabat-sahabat. Hei sahabat-sahabatku semua yang baik hati, yang baru bergabung di channel Muntama 06, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Maaf ya kalau videonya ini gelap karena mati lampu mulai zuhur sampai sore ini belum nyala sahabat-sahabatku. Sekarang minyaknya udah panas ya sahabat-sahabat. Aku taruh tempenya, bismillah. Sambil menunggu tempe mateng, aku mau ngulek bumbunya ya sahabat-sahabatku. Itu tempenya nggak usah garing-garing ya sahabat-sahabatku, nggak usah kering-kering, setengah matang aja biar ada rasanya enak. Oke sahabat-sahabatku, tempenya udah aku goreng ya. Sekarang aku udah nyiapin tempat untuk ngoseng. Bismillah. Sekarang aku masukin bawang putih dan bawang merah ya. Sampai harum baunya dan sampai kuning kecoklatan. Sekarang aku taruh cabenya ya sahabat-sahabat. Dan sekarang aku taruh buncisnya di sini ya. Thank you.
Sekarang aku kasih bumbu yang aku ulek. Aku kasih air saja. Oke, sepet-sepetku, sekarang aku kasih tomatnya dan tempenya. Aku kasih gula pasir. Kasih micin, dan Royco secukupnya, sedikit aja. Oke, sepet-sepetku. Sekarang siap dihidangkan. Oke, sepet-sepetku semua. Cukup sekian dulu ya videoku ini. Kalau ada tutur kataku atau video-videoku yang kurang berkenan di hati sepet-sepet, aku minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku yang akan datang. Bye bye sepet-sepetku. Selamat mencoba oseng tumis, oseng buncis dan tempe.